Jadi temuan teman-teman penguji kemarin posisinya ngunci, dan pada saat kendaraan diangkat juga roda belakang ini nggak berputar, karena pada saat ini kan kendaraan Hino RK 260 ini adalah full air brake, jadi ketika dua sumbu handbrake ditarik maka roda belakang harusnya ngunci, dan ketika diangkat roda belakang ngunci. Jadi di sini kalau kesimpulan awal dari penjelasan penguji, satu, handbrake-nya ngunci, dua, posisi roda belakangnya ngunci, jadi ya bekerja. Cuma bekerjanya seberapa besar, yang ini akan kita. Nah, kalau informasi yang viral Pak di medsos ada anak kecil yang bermain handbrake, gimana Pak? Kemungkinannya Pak? Kalau saya melihat kemungkinan itu tipis ya. Pertama nih ya, temuan di lapangannya, itu handbrake-nya narik. Kemudian pada saat diangkat rodanya terkunci. Kemudian ketiga, ketika kita lihat videonya, turunnya juga enggak cepat. Jadi ketika saya tanya saksi di lapangan juga dia cepat, tapi enggak cepat banget. Artinya ada, bahkan dia sempat lambat. Ketahan sempat lambat. Nah ini menunjukkan ada yang nahan. Yang nahan apa? Ya handbrake itu. Jadi kemungkinannya kecil kalau handbrake-nya dirilis itu. Enggak berubah ya? Ini ada dulu ya. Mas Ulil, gimana, aman? Mas, ini stop engine. Iya. Ya. Ya.